Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan tafsir dari juz ammah yang mana kita sudah sampai pada surat Al-Mutaffifin. Surat yang dijelaskan di dalam surat ini tentang sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam riwayat disebutkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau menemukan orang-orang Madinah memiliki sifat buruk ini, yaitu sifat al-mutaffifin, yaitu mengurangi timbangan dan takaran ketika melakukan transaksi jual beli. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mutaffifin. Dalam masalah ini dikatakan oleh para ulama bahwa kalau misalnya hal ini adalah hal yang remeh, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat buruk ini. Maka di sini sifat mengurangi timbangan ataupun takaran saat kita menjual ataupun membeli, itu termasuk sifat buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Allah memulai ayat dari surat ini dengan kata wail. Wail di dalam bahasa Arab maksudnya itu dua. Yang pertama ialah doa buruk, artinya celakalah. Celakalah bagi al-mutaffifin, bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan saat menjual. Kemudian makna yang kedua, wailun artinya wadi fil jannah, fi jahannam, yaitu lembah yang terdapat di dalam api neraka. Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki sifat buruk ini tempatnya adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dijelaskan oleh Allah apa ini maksud dengan mutaffifin, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka apabila membeli barang dagangannya dari orang lain, mereka menginginkan barang dagangannya itu sesuai dengan takaran. Artinya mereka mau ketika membeli, misalnya membeli beras 50 kilo, mereka mau pas 50 kilo. Dijelaskan di dalam tafsiran yang lain, mereka bukan hanya mau 50 kilo, mereka mau tambah menjadi 51 kilo ataupun 52 kilo dan tambahan-tambahan selanjutnya. Ya, intinya mereka tidak mau rugi. Pokoknya kalau mau membeli, para pedagang-pedagang ini, mereka mau dagangan mereka ini yang mereka beli itu sesuai dengan takaran atau lebih. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, tapi di sisi lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi saat mereka menjual barang dagangan mereka ini yang mereka telah beli dengan takaran yang pas ataupun lebih, mereka menjual kepada para pembeli dengan takaran yang kurang. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-mutaffifin. Mereka yang mengurangi timbangan ataupun takaran pada saat menjual. Di samping lain, ketika mereka membeli barang dagangannya, mereka ingin pas atau bahkan lebih takaran dan timbangannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa sifat ini adalah sifat buruk, sehingga banyak di dalam ayat-ayat lain Allah menjelaskan kepada kita, misalnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auful kaila wal mizana bil qisti." Sempurnakanlah timbangan dan takaran secara adil. Artinya jangan kalian mempermainkan timbangan. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian dan jangan kurangi. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus larangan untuk kita jangan mengurangi. Jangan mengurangi timbangan pada saat kita menjual. Nah, disebutkan juga di dalam riwayat bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang dulunya belum beriman pada saat Nabi Muhammad hijrah pertama kali. Beliau itu dulunya ketika menjual dan membeli, itu beliau memiliki dua timbangan yang berbeda. Saat membeli barang dagangannya, beliau memakai timbangan yang benar. Tapi pada saat menjual, beliau menjualnya dengan timbangan yang berbeda, yang kurang. Nah, inilah termasuk riwayat yang disebutkan, gara-gara orang inilah ayat surat dari Al-Mutaffifin ini turun. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini, wa ahlakallahu qauma syu'aib wa dammarahum ala ma kanu yabkhasuna an-nasa fil mizan wal mikyal. Dan termasuk sebab kenapa kaum Syu'aib itu dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah karena mereka melakukan sifat buruk ini. Mereka memiliki sifat buruk ini, yaitu mengurangi timbangan pada saat berdagang. Jamaah sekalian, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi orang-orang yang memiliki sifat ini. Ya. Sifat yang tidak jujur ini pada saat melakukan transaksi jual beli. Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu tidak yakin bahwa kelak nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini dikatakan bisa, apakah mereka tidak yakin sama sekali atau mungkin mereka ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Jadi dua manusia, dua golongan manusia ini menjadi tujuan dari ayat ini. Jadi orang-orang yang melakukan tipu daya di dalam perdagangan ataupun dalam hal-hal yang lain, apakah mereka ini tidak yakin atau masih ragu tentang hari kebangkitan nanti, bahwa mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumin azim, di hari yang besar. Ini hari yang besar ini apa? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana seluruh umat manusia itu akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam riwayat, idza kana yaumul qiyamati udniyat asy-syamsu minal ibad hatta takuna qadra mil aw milain. Dikatakan bahwa pada saat hari kiamat semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah di dalam padang mahsyar dan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dan jarak antara diri mereka dan matahari itu hanya 1 mil atau 2 mil sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatazharuhumus syams, maka mereka akan melempuh kulit mereka, badan mereka itu akan melepuh karena sengatan sinar matahari yang sangat sangat luar biasa pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Dan pastinya akan keluar banyak keringat. Nah, keringat-keringat itu disebutkan oleh Nabi, minhum man yakhuduhu ila aqibaih. Ada keringatnya yang sampai di mata kakinya. Wa minhum man yakhudu ila rukbatai. Ada yang sampai kepada lututnya. Wa minhum man yakhudu ila hiqwaihi. Ada yang sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljama, dan ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hal yang luar biasa. Ini adalah hari yang besar sehingga dikatakan oleh Allah liyaumin azim, adalah hari yang agung, hari yang besar. Apakah kalian tidak yakin dengan hari itu sehingga kalian melakukan penipuan pada saat kalian berdagang? Kalian melakukan tipu daya, mengurangi timbangan pada saat kalian melakukan transaksi jual beli. Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian
disebutkan di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita untuk kita meminta perlindungan dari Allah agar dihindarkan dari hari pada saat kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dijauhkan dari segala bentuk keburukan. Ya, berharap kepada Allah bahwa diselamatkan nanti pada saat dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dapat jaminan dari Allah, masih mengajarkan kepada kita dan mengamalkan amalan untuk beliau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu qiyam al-lail yukabbiru asharan wa yahmadu asharan wa yusabbihu asharan wa yastaghfiru asharan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kebiasaan beliau saat melakukan salat tahajud, beliau memulainya dengan tasbih 10 kali, kemudian tahmid 10 kali, kemudian takbir 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Jadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wahdini, berilah hidayah kepadaku, warzukni, dan berilah aku rezeki, wa'afini, dan berilah keselamatan bagiku. Dikatakan, wa yata'awwadu min diqil maqam yaumal qiyamah. Nabi Muhammad meminta perlindungan dari Allah supaya tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat yang sempit nanti pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.